Halo MTK Lovers, bersama saya kali ini dengan Mas Ito, pemilik motor modifikasi yang super keren ini. Dan alhamdulillah saya sudah mencoba riding seputaran kawasan Condet, Jakarta Timur. Biar gak penasaran, yuk kita tanya sama pemiliknya langsung. Halo Mas Ito, apa kabar? Halo, ya. Ito. Ya, ini motornya keren nih Mas, boleh tahu apa modifikasinya apa aja yang dilakuin? Ya. Lumayan banyak ya, karena motor ini sering dipakai riding, jadi banyak modifikasi-modifikasi yang dilakuin dari mulai dari bawah sampai ke atas lah gitu. Dari ban aja kita udah pakai mode scrambler, kita pakai hidden now, terus ke atas lagi. Ini sebenarnya modifikasi yang paling besar di motor ini, bagian suspensi itu kita ganti Ohlins depan belakang. Terus banyak part-part custom juga di motor ini. Jadi kita custom bengkel-bengkel lokal seperti lampu sein, terus spakbor depan dan headlamp itu. Nah, untuk triple tree-nya karena suspensinya lumayan diperbesar. Jadi kita pakai triple tree Andriani, lalu di bagian brake lever ini kita pakai LSL. LSL, terus spionnya kita pasang Rizoma, lalu di speedometer kita pakai Moto Gadget. Motor ini suka dipakai touring, terus city riding, pasti butuh kenyamanan dong Mas. Oh ya pasti. Nah, joknya itu saya lihat udah pakai Mitek Premium Carrera nih. Iya betul. Alasannya apa nih Mas milih ini, dan desainnya apa nih? Jok itu bagian penting banget ya di motor, karena apalagi kalau kita berkendara jauh, jok itu harus nyaman, terus bahannya juga nggak licin dan kuat, bahannya yang penting itu. Nah makanya saya pilih Mitek Premium Carrera warna hitam dengan desain klasik. Saya rubah sedikit dari desain aslinya, jadi lebih klasik dan lebih kelihatan lebih gahar aja. Dan motor ini juga hasil repaint, jadi saya repaint ganti warna yang lebih gelap, sebelumnya warnanya terang. Lalu di bagian knalpot exhaust saya pakai GR exhaust system, itu dia memang spesialis produsen knalpot scrambler itu dari Spanyol. Saya pesan langsung dari sana. Salah satu koleksi dari Boston Motoshop ini. Iya. Biayanya boleh bisikin kan Mas sama saya? Habis berapa nih Mas motornya? Kalau biaya kurang lebih bisa mencapai 60 juta untuk motor ini. Iya. 60 juta. Gitu, karena di suspensi juga sudah lumayan. Proses bangun motornya berapa lama nih Mas? Motor ini proses bangunnya sih sekitar satu tahunan. Jadi emang build-nya 2014, cuman saya pakai itu mulai 2015. Pelan-pelan ya Mas, tapi hasilnya sekarang udah maksimal. Betul. Ke depannya nih mau diapain lagi nih Mas, motor kan udah bagus. Iya. Ke depan sih mungkin nambahin apa? Nambah adanya kali ya, yang lebih mudahan. Karena Triumph keluar lagi yang 2019 ya, 1200 cc.
kayaknya tertarik yang baru. Ya ini bakal di Lego dong nih, bisa dilepas nggak nih motornya? Kan koleksi apa? Judulnya. Oh, koleksi. Simpen di Boston ya mas ya? Iya, betul. Nah, beginilah diskusi kita hari ini. Mas Ito puas dengan memakai jok MBTEC Premium Carrera selama riding, sampai bahkan katanya dia sudah nyoba sampai Bali dari Jakarta dengan jok ini. Dia tanpa ada keluhan ya mas ya? Iya. Nyaman, nggak capek pokoknya. Dan bahannya kuat sih. Kuat. Yang penting. Kena panas, kena hujan tetap seperti bentuk awalnya. Iya, makasih mas. Oke. Okay. Terima kasih Medic Lovers sudah menonton bincang-bincang kami dengan Mas Ito. Jika ada pertanyaan lanjutan mengenai produk MBTEC, bisa hubungin call center MBTEC di 0812-1982-2323. Itu bisa dipakai WhatsApp. Jika mau menelpon langsung ke 021-458-425-98 atau intip sosial media MBTEC seperti page MBTEC, Facebook MBTEC Riders, sampai Instagram di MBTEC Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu, dan makasih banyak okay. Nemenin kita ngobrol, Mas. Yeah, thank you.